Ya, Anda kembali di Kabar Petang. Kami akan hadirkan kembali informasi mengenai pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang beberapa menit yang lalu sudah selesai diperiksa dari gedung KPK. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Ahok usai diperiksa. Silau. Apa? Ya pokoknya saya diminta untuk melengkapi berkas untuk Pak Arisman, Pak Sanusi dan satu lagi Pak apa Prinanda. Jadi ya tiga sangka ini mau mungkin buat dinaikkan. Jadi saya melengkapi berkas-berkas untuk beliau-beliau itu. Bahwa perizinan itu sebenarnya prinsip perizinan itu dimulai dari apa? Gimana dari zaman apa? Dari Foke, zaman Foke. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus bebas Julianus Panggoangan alias Ongen, terdakwa kasus pelanggaran informasi dan transaksi elektronik serta pornografi. Ongen dianggap tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan jaksa penuntut umum. Dalam putusan sela, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bebas Julianus Panggoangan. Hakim menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum dan menerima eksepsi atau keberatan dari penasehat hukum terdakwa. Keberatan penasehat hukum terdakwa menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum, memerintahkan agar persidangan dalam perkara pidana nomor 354/2016 di Jakarta Selatan atas nama terdakwa Dr. Julianus Panggoangan alias M.L.D. Panggoangan alias Julianus Panggoangan dihentikan. Membebaskan terdakwa dari tahanan, menyatakan biar perkara yang timbul dalam putusan ini dibebankan kepada negara yang besarnya hadir. Demikian, diputuskan dalam rapat keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri. Bebasnya Ongen disambut sorak-sorai keluarga dan rekan. Hakim sangat bijak dan sangat adil saya kira ya. Memang sejak dari awal saya sudah menduga bahwa ini kasusnya pemaksaan. Tapi ya Tuhan baik dan menggerakkan hati hakim di Pengadilan Jakarta Selatan untuk menerima eksepsi dan ini saya pikir lebih bagus. Ongen menjadi terdakwa dan diadili atas dakwaan penyebaran muatan berbau pornografi di media sosial Desember lalu. Ia dikenakan pasal pornografi dan pelanggaran informasi dan transaksi elektronika. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Kita ke kabar lain pemirsa, Kapolda Metro Jaya Mugiarto yakin kasus pembunuhan Mirna Salihin dengan tersangka Jessica Kumala Wongso akan sampai ke persidangan. Sebelumnya berkas perkara Jessica harus kembali diperbaiki setelah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta meminta penambahan penguatan alat bukti untuk keempat kalinya. Berkas perkara kasus pembunuhan Mirna Salihin dengan tersangka Jessica Kumala Wongso saat ini sudah kembali dilimpahkan lagi ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Pelimpahan berkas dilakukan setelah penyidik Polda diminta menambahkan penguatan alat bukti melalui keterangan saksi ahli toksikologi. Permintaan ini menjadi yang keempat kalinya dilakukan Kejati DKI terhadap para penyidik Polda Metro Jaya. Kapolda Metro Jaya Mugiarto yang ditemui di acara bakti kesehatan di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat, mengaku siap menghentikan penyidikan terhadap Jessica jika pihak Kejaksaan Tinggi beranggapan demikian. Namun pihaknya tetap yakin berkas perkara Jessica akan segera P21 atau lengkap dan segera masuk persidangan. Kita lengkapi, kemudian
apakah petunjuk-petunjuknya itu bisa dilengkapi atau tidak. Nah, kalau tidak bisa dilengkapi, ya kita akan maksimal serahkan kepada pihak JPU. Nanti JPU apakah tanggapannya, apakah P22, ataukah nanti memang harus dihentikan, dihentikan. Kalau memang itu mengalami suatu tidak bisa diproses melalui sistem peradilan pidana, itu proses hukumnya demikian. Tapi saya yakin dan laporan daripada Pak Bimum dan Insya Allah nanti akan bisa proses sampai sistem peradilan pidana. Sebelumnya, penyidik Subdit Jatanras Polda Metro Jaya kesulitan melengkapi berkas perkara tersangka Jessica dalam kasus pembunuhan Mirna yang tewas diracun sianida di dalam kopi.